Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irna Dimyati, Bupati Pandeglang. Kepada warga masyarakat Pandeglang yang saya sangat cintai, sangat mengapresiasi kepada seluruh warga Pandeglang sebagai pahlawan keluarga, sebagai pejuang keluarga yang sedang mencari nafkah di luar Kabupaten Pandeglang maupun di luar negeri. Tentunya juga saya berpesan dalam kondisi mewabahnya COVID-19 ini. Pertama, saya memahami bahwa Anda sebagai tulang punggung keluarga sangat jauh jaraknya dengan keluarga, tentu sangat rindu untuk pulang kampung. Dan juga saya sangat-sangat mahfum sekali, selain Anda sebagai pahlawan keluarga, Anda juga sebagai pejuang yang tak kenal lelah untuk menafkahi keluarga sehingga memberikan kontribusi yang besar kepada daerah dengan membawa hasil tetesan keringatnya ke kampung halaman. Dan juga kami sangat tahu sekali bahwa tradisi mudik itu memiliki filosofi yang sangat tinggi, kerinduan kepada keluarga yang selama ini berpisah, ingin sekali bersua dengan keluarga. Tentunya kami berharap dalam kondisi mewabahnya COVID-19 ini, saudara bisa menunda untuk tidak pulang kampung terlebih dahulu, agar kita bisa menyelesaikan permasalahan penyebaran COVID-19 ini yang virusnya sangat mematikan dan sudah memakan korban hampir 500 orang se-Indonesia, dan di Banten ini hampir 29 yang sudah meninggal dunia. Dan upaya tim gugus tugas terpadu, tim relawan, di dalamnya juga masuk tim tenaga kesehatan, pejuang kemanusiaan yang ada di garda terakhir, pertahanan terakhir, di garda paling terdepan adalah kita semua untuk mematuhi instruksi pemerintah, melaksanakan protokol kesehatan, untuk melakukan social atau physical distancing, sehingga upaya tersebut sudah menghasilkan berita yang sangat juga membuat hati kita tenang. Dari seluruh jumlah orang dalam pantauan ada kurang lebih 791 orang. Sudah dilakukan tahapan kita untuk mengkarantina mandiri, memberikan juga bantuan sosial kepada masyarakat orang dalam pantauan berupa sembako agar mereka tetap dalam inkubasi 14 hari. Dan per hari ini yang sembuh sudah berjumlah 692 orang, dan yang kami pantau sampai dengan hari ini masih ada 108 orang. Semoga dengan kedisiplinan kita, dengan kita punya itikad baik untuk bisa memutus rantai penyebaran COVID ini menjadi jalan ibadah bagi kita sekalian. Dan untuk masyarakat yang terdampak ekonomi karena COVID, kami sedang melakukan upaya untuk bisa memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak adanya virus corona ini. Kami menghimbau sekali lagi, semoga untuk menghadapi bulan suci Ramadan, kita bisa melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, dan mudah-mudahan Allah meridhoi kerja keras kita untuk bisa melawan corona secara bersama-sama, agar Indonesia bisa kembali pulih, Indonesia sehat dan bermartabat dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.